Habib Haidar itu kan SD mula. Kan SD mula mulai kelas 1 lah 2 lah 3 mulai ki napa ki zaman Alif zaman Kades Abu nang Kinang nggak berhenti. Kan je mula. Timin ki betul sekolah Habib Haidar ini sering erosoro ki mula. Sering ketua kelas kan dene kan. Tapi makin je takut jenggolan ne. Si pertama Kak Dinto tero esepora ah pengeteron sebum boleh tero esepora dusana tero eparing yang etekan pernah bes esepon deka aduna maka seketika Allah Ta'ala akosam asumpah jak majur wa izri wa jirani si masjid lo kagum Kak Dinto lakar morni enki masjid benikun seibina syekhona tapi masjid selakar dari nol syekhona khulil ketoh arif istimu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis mubarak fi sihhatin wa afiyatin ma'al imani wal islami bi sababi silatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الزحام. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بإبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضراتكم الكرام para ahli para ulama para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh, para asatid, asatidah, wana khusumihum, bidhikri ajunan simuljah, al-mukarram wal-muhtaram, kiai al-haj, Ahmad Yasin Khalil, pengasuh pondok pesantren al-fala as-salafi al-khalil kepang, ajunan simuljah, al-mukarram wal-muhtaram, kiai al-haj, Rahbini Nasir Ajan Semuljah Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Abdul Jalil Khalil Ajan Semuljah Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Habib Haidar As-Segaf Seinsyaallah sekecakit bakal Rabu dekat itu tempat sarang sederajah majlis keluarga daripada pondok pesantren An-Nuraniyah Demangan Timur sarang Nurul Hidayah Teman Barat Sarang Setejer Majlis Keluarga daripada Durhiyah Syekhana Muhammad Khalil Sedak Setejer Nah Bacaan Kaulah Sangat Mulji Aki Juga Nah Bacaan Kaulah Sangat Hormati Para Hadirin Wal Hadirat Mustami'in Mustami'an Para Kerabat Boleh Tangke Kota Maipun Dekat Bapak Kepala Desa Hulu Kagung serta sedekah pembentuk-bentuk pun sedekah-sedekah juga dan badan kalau sangat hormati terjuga dan badan kalau sangat mulia'aki sedekah para panitia daripada al-ihtifal Isra' wal Mi'raj ibn Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah-sedekah juga dan badan kalau sangat mulia'aki juga dan badan kalau sangat hormati. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah sedaya roci kak ditoi kakungi Allah subhanahu wa ta'ala atas sedaya peparing-peparingah sami sawas peparing taufik hidayah lewat pertolongnah di abdinu sarang pada ajuan sedaya sesa ingkenah kantos semangken abdinu sarang pada ajuan sedaya kik peparingan kesempatan tining Allah subhanahu wa ta'ala
kaangkui aras aki pangsanapan nikmat seje agungah diantaraipun iki ketoh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tor sempat hadir di dalam pengajian robanah pengajian Isra wal Mi'raj ipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban arbon seje agungah diajibun Allah subhanahu wa ta'ala malar muka abdin sarang pada ayuan sejajah si hadir semirnaki sejuga ngereng mensukseskan beri rumah lemah sami saos tenaga sami saos pemikiran sami saos materi dan lain semacam malar muka eca tetap tining Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah ta'ala selakar ongku-ongku ikridai tining Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masuk ke debu sucian Allah Ta'ala idha raditu baraktu walaysani barakati muntaha nyalaikan singkok rindu tuwipun Allah nyalaikan singkok rindu datang ke bulan maka niscaya tuwipun Allah Ta'ala baraktu bi'singkok ibrina barakah wa'lamu dan ketahuilah bahwasanya tuwipun Allah walaysani barakati muntaha engki bentang borokari lo kerge beke datang ke bulan seikerita bika sengkok artinya pun para teretang sedih jesi mon jesi sangat beten kalau mon jahki orang mon hadir ke pengajian niat estoh karena Allah Ta'ala ngarep ridon Allah Ta'ala orang sengaji sehadir alengki mulai kele saya dalam pikir abe ikir saja abid tapi semata-mata kak rintoh niat teh karena ridol ke Allah Ta'ala maka bisa dipastikan orang gelap bakal ngeoleh ridun Allah Ta'ala dan Nabi Allah Ta'ala ridho dan kebulan maka berokan lo kira-kira senak potuan sederhana malarmu kesekat di togodana amin Allahumma amin rata-ritan sederhana semul jasa sangat kecen kalau menjadi aki torjuganan arpan agung dan Gusti Allah malarmu kese hadir sedejana semerenaki sedejana selake kota besebine malarmu ke dadi bukteh diajibon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukteh bahwasanya abdin ajan sedejah langkah ongku umat epon Rasulullah setero iakoh dunia akhirat malarmu ke ejewakina dari umat sekongakoh amin Allahumma karena kenapa para bapak, para ibu, leres penakas itu buaki gilat sarang hadir syekh yasin semangkin neka apa? Umat ibon Rasulullah kebule kebun Allah Ta'ala eki gak ditau semacam bisa eyate aki napa? Kebule musiman mak disebut kebule musiman muntepak sosak enak Allah muntepak bunga kadang gini kebulan Gusti Allah iki. Sami kadhi Masjid Syekhuna Khalil iki. Nangkep keberadaan kebenaran Masjid Syekhuna Khalil iki toh napa? Banyak yang kep akati opo. Mun tepak buta ke masjid, mun tak buta elang ngidit masjid. Alhamdulillah. Abdi beberapa kali ambu ing Masjid Syekhuna Khalil. Kalau rasa bunyi hari Jumat, alhamdulillah. Bunyinya mohon banyak sampai uang keluar. Kan gitting sih keluar. Kan mohon ada lo mungkin kena ambil. Nek fukteh nek. Tapi kendati pun demikian dari cek belas ya kena Khalil bin Abdul Latif. Malarmu kepengin barokah sederhana. Amin Allahumma. Dari beliau-beliau, kalau sederhana desa, kalau sederhana kecamatan ini kepada Masjid Syekhuna cik untung orang-orang lokaku jadi ini berokan Syekhuna Khalil, selok kira pegek sampai nak potong kita hanumin masjid, itu jadi masjid itu bunga, itu kelabuan badan masjid sesabun tahun, ya saya kelabuan perkara muljah jadi Gusti Allah kita situ bukteh bahwasanya abdin ajan sedaya pada terolok pegah dek ke Syekhuna Khalil pada terolok pegah ke Rasulullah pada terolok pegah ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
Bun situng ada bun sejak rajin apa kan para teretan situ jisimul jisangat kencen kalau mau jahat. Bun situng jebuan situng ulama ajebu dalam jebu nubatku luma ya ta'ala kubis syarifi fahuwa syarifi. Saben-saben perkara seahubun sarang perkara muljah maka ngireng muljah. Saben-saben perkara sengireng senapa seng semak otak ahubun sarang perkara muljah maka juga ngereng manja. Alhamdulillah ahlan wa sahlan kanto Habib Haidar astagaf ampun Rabu. Durasi berarti ini kalau para malik ceking sponsor nih cek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abu li boleh para teretan sedaya jasemul jasesane pecen kalo manja aki sabab hadir atin ajuan sedaya. Di dalam acara muljah Rabban Isra Mi'raj ipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat saya muljah Rabban Masjid Syekhana Khalil bin Abdul Latif asaran apangki saran kebulatun Allah Ta'ala pewaris para nabi sesami muljah kur'abdin ajuan sedaja kak lintoh nanti aki kemuljana abdin ajuan sedaja ben malarmu kesami mulja'a sebab amulja'aki Syekhana Khalil sebab amulja'aki acara Isra Mi'raj malarmu kesegak di tawadana amin Allahumma amin. Saya terakhir langsung nih saya terakhir saya ngabdin pemain cadangan nih pernah aku mau pemain cadangan lo kira bit-abit Ibakon keberat, keberat. Sering lagi kebulat, pemain cadangan ni balik kebulat. Pemain inti Habib Haidar. Habib Haidar kento kanca SD gula. Kanca SD gula, mulai di kelas tu, kelas dua, kelas telok. Mulai ki, apa? Ki zaman Alif, zaman Kates Abu Nangkina nggak bareng. Kanca gula. Timin ki betul sekolah Habib Haidar ni sering erosoro gula. Sering ketua kelas kan dia kering. Tapi makin je tak, aku jeng golang ni. Imin sering angkat telan ni sungai Kepang juga. Nah pernah Kepang dia. Alhamdulillah, ibu dia kacau tanggung Kepang. Tapi mohon semakin je tak, aku ngerti jeng golang. Alam mau kepada yang barokah. Nah, amin Allahumma. Seterakhir, seterakhir. Berita berita muljah, berita bunga dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'atin ajan sedaya lebet situng teguna robana. Jika langsung cak Madura ngesaos karena dan kula cek ngertena reng Madura tantretan Madura mun ngaji leburan langsung terjemah tang. Bener kiai nyampe akhir redaksina ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah sedan tek benena tem. Artinya apa deh? Kelegu onggu on sampai ke Arab supaya dijek nerbit. Demah deh. Ike langsung tak mahu berminat. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kento ada bu dalam situng tebuna bahwasanya seongkun Allah Taala kento ampun ada tiaki panspanapan malaikat. Panspanapan malaikat kento tidak terhitung. Artinya bicara gramatika bahasa Arab itu telok bisa kebudih bisa rajah bisa telok 450-an ratusan bahkan ribuan. Saya ampunnya terjadi Allah Ta'ala saya barengin tugas khusus sarang Allah Ta'ala mulai terjadi itu bareng tugas khusus. Kenapa robana epakon car kancir dari langit turun ke bumi gak engkui nyareh majelis orang sealegi merengaki pengajian nyari majlis semakanya ada Allah Ta'ala nyari majlis saya bahas tentang kebesanah, kudronah ingin apa, kekuasaan Allah Ta'ala nyari majlis semakanya ada orang gila yang ingat boleh ada Allah Ta'ala korang lebih katiman lemangkir gak itu sami alengki sami merengaki senang stok ngantok seorang senang sabin juga senang selapar arjeng alhamdulillah sami. Tapi wakun merengaki. Senaus lok tertegel ya merengaki. Senaus tok ngantok ya merengaki. Semalaikat gelap yang tak tugas lagi sarang Allah Ta'ala menabi ampun mangki majlis juga tiga lintok. Epakun alengki. Alengki sarang orang-orang sehadir ke pengajian.
Meron lagi pengajian juga. Alhamdulillah, lo buang pulo kakung bentahun baik ajaran molor isro keje kenangan selonggar. Ini kan ada lagi panitia bentang retan lo kakung wa mahaulaha dan sekitarnya. Ini di lagi tempat kami malaikat sealing kia. Tengah di ketika lengki malaikat gak dinto sampai lo berpengajian ngadep dari pun Allah Ta'ala ya periksaan sama Allah Ta'ala ya dan malaikat kepi datang dari kamu ber matur gak dinto kusten adil ki guru dari kumin ajunan kalau resen badan neng pelatarah masjidah kekasian ajunan kemudian ajunan walina walin ajunan rabun syona khalil minabillah ya periksa ini saring Allah Ta'ala tangga bunda saya hadir ke majelis ilmu dia ke pengajian dia kira-kira terlalu apa tang mereka malaikat matur ke Gusti Allah duh Gusti Abdina duh pangeran Abdina sejak sakit ya periksa tung situng ke kebun ajuan saya hadir saya laki saya bini saya sepo saya ngode bahkan saya nak anak sekali teron pakun terus situng gak dintu apa tang mereka sejak itu Allah Ta'ala pun onik kelebet Rasulullah menangkap sebuah penegasan, penguatan, pengukuhan dari tindakan yang sebut. Lebet demu sekena Rasulullah. Maka malaikat kila aja wah mator dari Gusti Allah. Duh Gusti, sejak saking ini persentung situng pun aja yang saya hadir. Saya pertama kak dinto teru esepora ah. Pengeteron sebum boleh teru esepora tu sana teru eparing etekan ah penapa esepon deka ajunah. Maka seketika Allah Ta'ala akosam asumpah jak macam wa izzati wa jalali Allah Ta'ala mempertaruhkan kemuliaannya lebat asumpah demi tang kemuliaan, demi tang kejajaan mempasam penering tantri tang lokakung kan beni enggak nih, porgela mari ngakan, porgela mari nanti besi, porgela kade pasam penering Allah Ta'ala mempertaruhkan kecil-kecil mempertaruhkan keagungannya wa izzati wa jalal demi tang kemuliaan malaikat demi tang kecil-kecil malaikat qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'aluni sengkok menyeporah de orang se hadir ke pengajian dia wa ataituhum ma sa'aluni ben sengkok agung dia ada apa se pentah de orang se hadir ke pengajian dia malarmu berarti nanya sejak seporah setuju tulisan sebab hadir ke pengajian etakan setuju hajat-hajat abdi nanggang setuju hajat dunia hajat akhirat sebab hadir ke pengajian amin Allahumma amin entah kabar punan makanya cek napa cek les males benci arasah males on mirang pengajian seporah-seporah cemak entah Syekhana Khulil mun bitongan jauh dari temangan dimin dari bengkalan dek lo kakung itu kenapa miki abangun lo kakung mah dimin lo abangun di bengkalan itu thank you lo abangun nanti selain sesuatu mah di Syekhana Khulil lo kakung bahkan mios divi menurut cerita yang sepo lo kakung menurut cerita dari bamba menurut cerita dari po sepo cek masjid lo kakung gak itu lakar morni thank you masjid benikun sebina syekhona tapi masjid selakar dari nol syekhona khulil itu hari bisnis itu mengucil udah gitu ini kemolok yang bentuk belesa syekhona di abdin anjuan seja ben belesa syekhona khulil di reng sepo abdin anjuan seja tantri tan bulu kagum ben sekitar ngere cek kun bisa hadir pengajian cek kun bisa mengerti pengajian tapi ngiring sejarah lampeng ini kata oleh emo tepode sebabnya kok mati dan gak intok tapi terus kena potok kita namaki persambungan dan syekhona inilah jadi kak itu para tretan sejarah yuk semulgi saya sangat becen kalau mulgi lagi sekarang lagi dan kalau ngaji ada abad tibi khususnya umum datang tretan saya hadir khususnya wakil khusus datang tretan lokakung saya laki saya bini itu oleh rabat lagi ngereng engki mulji aki lebet kenapa asau sebisa molok bisa ngerabet masjid benarik minimal seminggu sekalian sambil santer engki mondeng lake mon selake lakar seminggu sekalian yang dek ben Jumat
Bodoh saya setawang sekalian yang di masjid saya hona telase. Tapi sanda. Mulok ke pada saat aja lah. Minimal lah bahkan tak ada kejadian. Mekola pasang mari auto bahkan jangan baje mekola. Jadi kak Dito keran saya usai toraki orang lebih nyaman sepora suruh betul sepon. Insyaallah sampai juga kak Dito Habib Haidar bekal tor ngatore dan artinya ajaran sedaya. Arafa aki ilmu ilmu ipun Allah Ta'ala dan malar moga yang gigi semangatah ingin barokanah tetap estawah amin Allahumma amin wa akhiran nyon seborah atas sutaji pemator dari awal dan terus akhir adin jomak nerima amanah bisaos sebung boleh terjuan kak dito ingar barokanah pengajian ngarep syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngarep barokanah syukurna khalil bin Abdul Latif saya terjuai pun malar moga iya ko santrenah dunia akhirat ingin barokanah dunia akhirat amin Allahumma kesempurnaan sejajah gabung kusti Allah abdi jamak manusia biasa wa akhiran wa lakuminna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.